Halo Sobat Tanyo. Manusia merupakan salah satu makhluk yang diciptakan untuk menghuni dan menjaga bumi ini. Akan tetapi, dalam perjalanan tugasnya, manusia berdampingan dengan makhluk-makhluk lain seperti hewan dan tumbuhan. Beberapa di antara mereka memiliki ukuran yang sangat kecil, hingga tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Sementara itu, beberapa ditakdirkan memiliki ukuran raksasa, yang ukurannya jauh melebihi tubuh manusia. Beberapa di antara mereka merupakan binatang yang jinak, sementara sisanya berbahaya. Lalu, siapa saja sih mereka? Berikut kami sajikan 10 binatang terbesar di dunia. Salah satunya ternyata sering kita lihat di kebun binatang. Namun sebelum kita lanjut, gak ada salahnya bagi kamu untuk menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar konten kreatornya rajin untuk upload dan berikan informasi-informasi menarik bagi kita semua. Paus biru. Paus biru merupakan hewan terbesar di dunia yang hidup saat ini. Berat paus biru dapat mencapai 180 ton dengan panjang badan yang bisa mencapai 30 meter. Mamalia yang satu ini biasanya kerap terlihat di Samudra Antartika, Samudra Pasifik, Samudra Hindia, dan Samudra Atlantik. Gajah Afrika. Jika tadi kita berbincang tentang lautan, sekarang beralih ke daratan. Gajah Afrika adalah hewan darat terbesar di dunia dengan berat 6.350 kg dan panjangnya bisa mencapai 10,6 meter. Namun sayangnya, berdasarkan data World Wildlife Foundation, populasi gajah yang tinggal di Afrika ini hanya tersisa sekitar 700.000 ekor pada tahun 2014. Beruang coklat. Beruang coklat dinobatkan sebagai hewan karnivora terbesar di dunia. Binatang ini dapat ditemukan di Amerika Utara dan bagian utara Eropa Asia. Berat beruang coklat dapat mencapai 1 ton dengan ketinggian hingga 3 meter. Wah, nggak bisa sembarangan ya kalau kita bertemu dengan binatang ini. Karena selain memiliki bobot dan kekuatan yang besar, binatang ini juga sangat buas. Buaya air asin. Buaya air asin memiliki berat dan ukuran yang lebih besar dari buaya pada umumnya. Dengan berat yang bisa mencapai hingga 1.360 kg dan panjang tubuh sampai 6,3 meter, buaya jenis ini dinobatkan sebagai reptil terbesar di bumi ini. Buaya muara dapat ditemukan di Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Australia. Di Indonesia, buaya ini biasanya bersarang di muara air sungai. Jadi kalau kamu mau main-main di muara sungai, harus hati-hati ya guys. Jerapah. Jerapah merupakan hewan yang memiliki leher yang sangat panjang. Ketinggian jerapah dapat mencapai 5,8 meter dengan berat hingga 2.000 kg. Ketinggian jerapah ini menjadikan sebagai hewan tertinggi yang hidup di darat. Jerapah dapat ditemukan di benua Afrika. Kamu juga bisa melihat binatang yang satu ini di kebun binatang, tapi ukurannya tidak akan memuaskanmu. Karena setiap binatang akan bisa tumbuh secara maksimal jika hidup di alam liar, bukan di kandang atau kurungan. Burung unta. Burung unta merupakan burung terbesar di muka bumi ini. Ketinggian burung unta mencapai 2,7 meter dengan berat sekitar 156 kg. Sayangnya, meskipun salamander adalah hewan amfibi yang mirip dengan kadal. Tubuhnya ramping, hidungnya pendek, serta ekornya lebih panjang dari kadal pada umumnya. Jenis salamander Tiongkok memiliki panjang sampai 1,83 meter dan berat hingga 64 kg. Karena populasinya berkurang drastis, salamander Tiongkok menjadi binatang yang dilindungi. Salamander raksasa Tiongkok ini dinobatkan sebagai binatang jenis amfibi terbesar di dunia. Hiu paus. Meskipun bernama hiu, tapi binatang yang satu ini bukanlah binatang pemakan daging seperti jenis hiu lainnya. Hiu paus merupakan hiu pemakan plankton yang memiliki panjang 13,6 meter dengan berat sekitar 22 ton. Meskipun demikian, kamu tetap harus waspada jika bertemu dengan binatang yang satu ini, karena bisa-bisa terseret arus air di sekelilingnya karena ukurannya yang luar biasa. Cumi-cumi kolosal. Cumi-cumi kolosal adalah jenis cumi-cumi terbesar di bumi ini. Panjang cumi kolosal dapat mencapai 14 meter dengan berat sekitar 494 kg. Cumi-cumi kolosal ini hanya bisa kamu temukan di perairan benua Antartika.
Selain itu, kamu harus benar-benar mencapai kedalaman tertentu untuk bisa melihatnya, karena cumi-cumi jenis ini jarang sekali naik ke permukaan. Gajah laut. Gajah laut sebenarnya termasuk hewan jenis karnivora yang masih dalam keluarga anjing laut. Dengan kata lain, gajah laut merupakan anjing laut yang berukuran sangat besar. Ukuran berat seekor gajah laut jantan dapat mencapai 4 ton. Itulah 10 binatang terbesar di dunia. Meskipun kelihatannya menyeramkan dan berbahaya, tapi kebanyakan dari mereka bukanlah binatang pemakan daging, apalagi manusia. Akan tetapi, sebagai manusia, kita wajib melestarikan keberadaan mereka dengan tidak merusak alam kita yang indah ini. Bagikan pendapat kamu dalam kolom komentar di bawah ya guys. Like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari Tanyo ID. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.